kedua kali ini mau makan di tempat di mana Ken? Steak Gunting. Wow, dan kali ini adalah recommended dari Kenta. Iya. Ya udah, kalau lo mau ikut, syaratnya tahu dong. Apa tuh? Iya, tahu nggak? Apa sih? Wonderkind. Agunya berakan. Iya. Saya tahu. Iya. Pasti lu... disuruh nyetir. Iyalah, enak aja. Masa artisnya yang nyetir? Ayo, kita puterin lagunya, Don. Iya, ayo. Lagu apa? Ini lagu dari adik kita, Kenta. Iya. Masih ingatkah kamu saat-saat yang indah? Benarkah ku tak tahu kan di mana? Sahabat kecil yang selalu ku rindukan, lelahkan tidurmu jika memang kau telah tiada. Wah, kita udah mau nyampe nih. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa. Parkir dulu ya. Ini. Oh, ini dia si guntingnya. Iya. Oh. Aku langsung duluan aja ya ke dalam ya. Makasih ya, Kak. Dadah. Kita ditunggu. Kita ditinggal. Tapi tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa. Oh, ini. Udah sering Ken kesini Ken? Ya udah sering. Wah, sombong dia. Bentar, kalau emang lu udah sering kesini, pasti lu tahu nama mbak ini siapa? Tahu. Siapa namanya? Asep. Asep. Mbak! Apa dong aja? Oh, oke, okay, rumah sendiri. Kabar? Iya. Gimana? Hey. Biasanya gitu. Hai, ini teman-teman gua. Hai, udah datang duluan. Gila, gua nggak tahu gua kalian ada di sini. Apa kabar? Halo, iya. Iya. Siapa? Asep lagi. Asep. Oh, iya. Asep. Hei, hari ini nggak kerja. Pulang libur. Itu tamu. Ya udah. Iya, makasih. Iya. Iya. Sok itu. Nah ini, tapi ini namanya dasarnya nama steak gunting. Mm-hmm. Jadi kita pakai gunting. Oh gitu. Jadi nggak pakai pisau makannya? Ini. Sama jari lo aja nggak muat gunting. Ini pakai ini. Jadi pakai ini. Oh iya. Tapi aku bisa berubah. Oh. Yang besar. Mau nggak? Mau. Bim salah bim. Gede. Bro. Bro, WhatsApp. WhatsApp bro. YM WhatsApp. Nih, temannya pakai ini. Oh. Jadi enggak pakai itu ya, Om? Enggak. Marah. Enggak ada itu-ituan. Coba. Tuh. Ih, guntingnya bengkok. Sering lihat ini. Fotonya. Ini ada fotonya. Kagak ada. Ada. Coba lihat.
Oh iya, wih, Kenta. Ada kan? Wih, sama TV yang ada tujuhnya tuh. Dan di sana juga ada. Ada lagi. Ada foto ayah aku. Oh. Namanya Lubang Usu. Iya, ayah aku juga. Bunda juga. Kamu punya ayah, aku ada foto bunda. Bunda juga ada. Sama aku, ayah. Jadi keluarga semuanya foto aku. Foto, jadi lengkap keluarga kita semua ya. Aman nih kalau kayak gini, dapat satu-satu kan. Udah keluar ya ini. Ini sendok. Sendok. Boleh kita selesaikan secara kekeluargaan makanan ini? Kita makan dulu ya. Boleh. Ini cara simpannya. Ini. Itadakimasu. Itadakimasu. Ya. Ini dari mana? Enggak pakai kaos. Gak gitu. Fungsinya itu buat gunting, bukan buat nyolok. Nih, gua tahu begini. Terus digunting. Tuh. Gitu. Nah, abis digunting, nah baru nih kita belah dulu. Baru deh kita makan. Ngeri. Lembut, empuk. Makan aku malah. Gampang, kita potong kecil-kecil dulu, ya. Ambil. Makanya. Udah punya, Mali. Tuh lu masih ada. Punya lu di kanan. Gua di kiri. Oh iya. Makan tuh. Lo asyidam. Kurang. Yang satu belum masuk. Takutnya dia ngambek, nggak diajak sama teman-temannya. Ini kelihatan dari bentuknya seperti giant. Karena namanya adalah giant rib. Sama coklat. Aku katanya ini udah asdap nih. Ah.
Udah bener ya. Jadi aduk kasih ini ya. Tumben lo baik. Ini biasanya pakai gunting, tapi aku gak usah gunting. Sekarang kita coba ini. Ini adalah wagyu. Ini harus guyur sama bumbunya. Mau dessert? Mau. Di sini dessert juga enak. Mau nggak? Emang ada di sini? Gak bisa. Oke. Jadi dessertnya pakai topping. Tapi pampannya dikit aja ya. Akunya lebih banyak. Pakai susu. Pampannya gimana ya? Ini segini aja ya. Ya, udah cukup ya. Oke, udah selesai. Wow, banyak banget coklatnya. Ya, tapi ini punya aku ya. Ada. Buat papa nganda. Oh my god, satu-satu. Wow. Harusnya sih udah feeling ya. Wow. Wow, banyak ya coklatnya. Ih. Wah. Banyak ya coklatnya ya. Iya, banyak. Wow. Ini dalam ininya crispy banget jadi. Cocok, enak. Aduh, sampai netes-netes gitu coklatnya. Oh my god. Enak. Gue mau nangis ya. Enak. Enak ya, bisa coret-coret di piringnya ya. Aku nyolek ke situ boleh ya? Gak boleh, ini punya aku. Iya, aku. Bentar ya, aku jelasin. Aku gak mau berantem. Aku gak mau berantem, jadi aku siapin satu-satu. Aku gak mau berantem. Kita selalu sahabat, ya kan?
cerahku, matahari bersinar, ku gini ya. One hour later. Oh, kenyang. Kenyang banget. Masih ada tapi. Apa? Hah? Iya, bisa pesan di sana. Di depannya bisa pesan. Kamu mau ini? Oh, ya udah. Bisa pesan di sana. Kan lu udah kenyang juga. Jadi udah minum. Aduh, ini. Ya ini punya aku. Enggak apa-apa, udah bawa. Bawa. Iya. Kita jadi sahabat kita, Kenta. Bro, kita bayarnya gimana nih, Ken? Bentar, gak apa-apa, tenang aja. Bro, terima kasih bro, thank you banget. Thank you, Pak. Biasa aja ya, gak apa-apa ya. Hari ini bayarnya biasa aja, gratis aja ya. Gak apa-apa ya, iya, thank you bro. Thank you. Jadi aku siapin hadiah nih. Ini juga hadiah bukan dari Kenta, dari MOP Channel. Tala! Ini adalah plakat dari petualang besar. Sebagai tanda kalau makanan semua yang ada di sini, di Stik Gunting ini, semuanya Al-Sidam! Thank you bro, ini. Thank you, Pak. Oke, kalau kayak gitu MOP lover semuanya, thank you banget udah nontonin kita seharian. Yeah. Pokoknya jangan lupa di komen, di like, di share, dan juga pastinya di subscribe. Iya, betul banget. Dan yang pastinya kalau punya tempat-tempat rekomendasi dari makanan favorit kalian, langsung aja taruh di komen kita. Iya, betul. Dan juga kalau kalian punya tempat makanan sendiri, langsung bilang kita ya. Iya, betul. Jangan lupa gratis. Pamit dulu ya, tetap di Petualang Besar Asyidah!